Bal-balan diri. Secara singkat rekan-rekan, saya dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 April tahun 2021 kita pukul 18.30 personil Reskrim Polsek Pacoba mendapatkan informasi dari waktu bahwa akan adanya transaksi dengan komplikasi insidennya. Selanjutnya oleh anggota ya berpuluh dengan APB melakukan penyelidikan ya, nantinya dapat ada kabar dengan masih membeli barang narkotika jenis ganja. Pada pelaksanaan dan kabar tersebut disepakati dilakukan kemudian sebanyak 2 kg ya terhadap terduga pelaku perdagangan. Nah selanjutnya under cover berhasil, transaksi berhasil, pelaku dapat diamankan, ya. Kemudian dilakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan muncullah tiga nama pada pelaku ini, inisial DR, usia 39 tahun, selanjutnya SL, alias P, usia 29 tahun, selanjutnya MF, alias F, usia 28 tahun. Selanjutnya dilakukan pengembangan penggeledahan pada sebuah rumah dari salah satu pelaku, ditemukan kembali barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 38 tal. Jadi total dari transaksi awal sampai dengan penggeledahan 40 bar yang dapat ditemukan. Dari kegiatan pengungkapan narkotika jenis ganja ini rekan-rekan sekalian, ya dapat diamankan 40 bar ya, yang mana satu bar kurang lebih 1 kg ganja. Selanjutnya 16 bungkus kertas yang bersihkan dari ganja kering ya, paket kecil nanti akan kita tunjukkan rekan-rekan. Selanjutnya 6 unit handphone yang diduga digunakan sebagai alat untuk transaksi. Selanjutnya satu unit sepeda motor dan uang sebesar Rp200.000. Guna kepentingan penyelidikan ketiga pelaku diamankan ke Polres Pacoba untuk dilakukan pengembangan. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.